lagi foto-fotonya, Nu. Iya kalah, Yuta. Jangan tadi dipilihin pilih yang elunya cakep doang. Bye, we. Bye, we. Yang kirim semuanya ya. Udah, Yuta, iya ngebuka. Alay, lu berdua alay. Oh, mana tuh miluan, Nu. Kemarin harusnya lu ikut. Kemarin kita mau ketemu Bonge ya. Nih, ya, asal lu tahu berdua, keringet lu masih baunya sampai sekarang. Naon urang mah. Nur, dia enggak tahu. Kemarin dia jadi pusat perhatian, tahu? Iya, orang mah jadi pusat. Kenapa lu nyolong? Ih, main. Nyolong. Iya, nyolong perhatian. Lu ketemu si ini kagak? Cewek namanya? Jeje, iya Jeje. Enggak. Urang mah panggil kamarinya, aya nu naksir urang. Ngaranna Roy. Iya. Sekarang tuh iya si Roy. Cekaran. PTE lain nu viral deh, beda. Itu mah Roy bojong gede. Iya, eta mah. Ketemunya Roy siapa? Tuh yang Roy di mana eta mah? Lain. Iya. Rame banget sih di sono terus. Wah. Mana mah tuh milu, mun mana milunya, ini mun si Aci milunya. Iya. Pakai celana gedembrong gitu. Besok kita kesana lagi ya, Nur. Ya enggak ngelak tadinya. Ya malam minggu tahu rame. Oh iya. Ada modal-modal benerannya. Bener. Lu kesana naik apaan, Bada? Itu naik kereta. Lu naik apaan sih, Nur? Apa naik kereta? Iya naik kereta. Murah cuma 4.000 doang. Sama Dede, tapi Dede mah enggak pernah punya uang. Aduh uang mana? Aduh uang yang bayarin. Apa nih si Dede tara boga duit? Urang atuh. Apa? Mayarkeun si Piki. Sama aja sama berdua. Tapi kan. Hai. Halo. Terima kasih ya. Nanti ketemu lagi tuh olahraga. Nur. Udah wangi, cantik lagi. Itu biasa wae urang ge seung. Iya, cantik. Wangi banget. Ibu wangi banget kayak Mall Senayan City. Emang kecium ya? Kecium ya ke sana. Kecium enggak sih? Enak. Wanginya enak, Bu. Enak, Bu. Enak. Apa? Ini guru main megang. Guru olahraga main. Iya. Awas ya, kade si Dedes ya. Kade si Dedes. Muka lu, muka orang-orang hasut banget. Itu orang makan si Piki mata asup aja. Mana awas ya. Lagi ngapain sih di sini? Juga. Ibu jangan centil-centil ya sama pacar saya. Pacar kamu siapa? Dede. Pokoknya jangan centil-centil soalnya dia enggak punya duit dan jelek. Bagi aku enggak penting walaupun dia jelek enggak punya duit, yang penting enak. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Bukan olahraga teh naon wae sih cabangnya, Ibu? Ada Zumba, ya kan? Terus Zumba. Ada untuk angkat-angkat kayak squat gitu juga ada. Terus angkat-angkat, angkat derajat orang tua bisa kali. Bisa dong, olahraga. Bisa, kalau dia olimpiade berarti kan angkat derajat orang tua. Ngapain? Yang angkat barbel itu. Iya. Yang angkat-angkat tuh yang angkat barbel. Benar. Kalau Nur di rumahnya pakai semen, Bu, sama bakarnya. Pak, yang punya sarua beratnya ya. Sarua beratnya 5 kilo. Pakai kalengket ya. Iya, pakai kalengket. Kalian suka main bola enggak? Oh, enggak suka. Saya suka. Suka main bola. Nah, olahraga juga ada olahraga bola. Oh, iya. Olahraga bola. Din! Iya. Hai. Nih aku bawain, ya Ibu habis olahraga ini ada air hangat. Oh, gede banget. Iya, ini. Aku takut nggak bisa deh. Bisa pasti, Bu. Nggak bisa, aku nggak bisa ngabisin. Iya, ya maksudnya jangan langsung dihabisin, dikit-dikit aja. Pokoknya ini aku udah bawain air buat Ibu. Nggak cocok kalau olahraga minum air hangat, emang habis makan nasi uduk. Nggak cocok. Nih, cocoknya ini, Bu. Khusus jus jeruk yang meres juga Presiden Gabon. Nur, buaya lagi gituin Ibu. Iya. Fania. Iya, itu dia ada dua kucing lagi birahi. Ini Ibu yang guru olahraga, kita... Nih, lihat ya, kalau dilus ininya naik. Itu kucing kalau mau kawin di tetangga gue begitu. Beda. Oh, Ibu kan guru olahraga. Ibu paling suka olahraga apa sih, Bu? Aku paling suka voli sih sebenarnya. Oh, aku juga pengen main voli deh sama Ibu. Serius? Iya, voli in love with you. Bu, kalau voli itu juga olahraga yang kalau menurut saya nggak punya tantangan. Kalau saya lebih seneng menjadi olahraga lari. Dan saya selalu akan menjadi juara perlombaan lari sejauh apapun. Ya belum tentu kan ada gua. Kok bisa menang lu? Ya menang lah, karena Ibu selalu ada di garis finishnya. Tapi nanti cerai nggak? Hah? Cerai nggak? Wah itu abang saya, Bu. Bukan saya, itu beda. Itu kakak saya. Ibu kuliah jurusan apa, Bu? Inggris.
Oh, speaking English. Iya. Speaking English. Why? Kalau aku sih nyaranin ibu mendingan jurusan pertanian aja. Kenapa pertanian? Iya, sama. Nanti kalau aku juga nggak berhasil di kota ini, aku pulang kampung, aku mau jadi petani, petani padi. Kenapa gitu? Kenapa padi? Karena ibu sama padi sama-sama kebutuhan pokok buat Tio. Jadi beras, kalau oh, orang baru. Orang kaya nggak pernah main kebutuhan pokok. Mendingan gorogotan padi. Anak gorgom nggak terima, Bang. Kira-kira ada anak jin datang ke sini. Ini Tio, kamu lagi ngapain? Ini Pak, aku bawa. Pak tinggal itu, Pak, di mana ngegangguan guru? Iya, Pak. Centil. Genit banget. Mereka nggak ganggu kok, Pak. Mereka mau ngasih saya minuman tadi. Iya Pak, saya bawain air jahe buat ibu, buat olahraga. Saya bawain air jeruk dari Gabon, Pak. Tapi kan bisa ngasih ke Nur. Ya, ngasih ke Aci, ngasih ke Arapa. Kan ayah tilu di dia, awewe, oge. Kenapa ngasihnya ke... Dengar-dengar juga kalian tadi ngerayu-ngerayu ya? Iya Pak, betul. Baik, Bapak dulu di mana? Di belakang tadi. Kenapa sih Pak? Bapak marah kalau sih, Pak? Gitu. Bukan. Saya senang kalau ada... Apaan? Saya guru kamu ya. Saya guru kamu loh. Ya kan saya cuma tarik-tarik aja. Pak, biar kita blockingnya dapet. Iya. Iya Pak. Gak boleh kalau sama guru kurang ajar ngerayu-ngerayu kayak begitu. Itu tandanya kita deket Pak. Murid kan deket sama guru gak apa-apa Pak. Ya tapi itu kayaknya genit bukan deket. Tapi kan kita peduli, Pak. Magang, Pak. Masih magang, Pak. Belum jadi guru, Pak. Iya, tapi kan... Tapi saya bisa jadi guru kan, Pak, di sini nanti. Insya Allah bisa jadi guru, asal Ibu Fania bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Ibu Fania emang suka olahraga apa? Saya suka apa aja, yang penting berkeringat. Oh, kayaknya lebih pantas jadi atlet loncat indah, nih. Kenapa emang? Oh, itu loncat berdiri, indah? Itu berdiri aja indah, apalagi loncat. Nyuruh siswa-siswanya nggak boleh ngerayu, dia sendiri malah ngerayu. Kura-kura Madagaskar emang begini. Sudah, ini apa nih? Minuman. Betulnya saya haus. Buat saya aja kalau emang Bu Fania nggak mau atau Bu Fania mau minum, ada yang mau saya bicarakan di kantor saya. Oh, ya. Kita minum bareng ya? Ya. Ayo. Yuk. Ayo. Ben. Bu boleh nonton beneran gak? Jangan, jangan.